Kita sama-sama kembaran ya, Sto sama Didi rambutnya. Iya, rambutnya. Rambut ya, selebriti masa kini ya. Rambut selebriti 2022. Ember. Asar kamera dong. Kamu burusan ya, terbukti. Hey, 10 juta loh. Masih belum. Udah wis aja yuk. Ya. Oh, mau apa? Gambar kelinci. Kita cari perminyakan di sini loh banyak, tapi kalau di Indomaret kok pada habis ya? Iya. Ini fugu, mau fugu. Ampun bocil. Hai, nama kita Asta, always here. Halo guys, ketemu lagi sama kita bertiga. Hai. Cuaca sangat cerah hari ini. Ya. Semoga hari ini gak hujan ya. Biar malam minggunya menyenangkan buat para-para muda pemudi. Para muda pemudi. BTW ada yang baru nih kayaknya guys, yeah. Di vlog kali ini. Kita sama-sama kembaran ya, Sto sama Didi rambutnya. Iya, yeah, rambutnya. Rambutnya kayak semakin mungkin rambut ya, Bu. Rambut selebriti masa kini ya. Rambut selebriti 2022. Ember. Ini Asta juga, tapi dipotong Didi sendiri nih Asta. Coba, Asta buka kamera dong. Jadi kita kali ini mau coba belanja di tempat yang baru. Katanya sih Momi itu tempat belanja grosir. Grosir. Gitu. Ramai pada masanya. Dan kalau dilihat dari tahun 90-an fotonya tetap. Fotonya tetap masih ada. Tetap ya? Sampai sekarang masih tetap. Dulu cuma toko. Atau iya, sama kayak gitu deh. Ya, berarti cuma grosir gitu, grosir iya, gitu ya. Sama. Berarti sampai sekarang tetap jualannya tetep. Bukan beda tempat. Bukan. Ini ya. Ada jajan pasarnya juga kok di situ. Oh, gitu. Ya, jadi kita kali ini mau belanja di tempat grosir, kira-kira dapat apa aja ya. Dan semoga bisa buat take video ya Mom, karena ya, kita pertama kali ini pertama kali kita kesana, nggak tahu boleh atau nggak bawa kamera, pokoknya dicoba aja. Kalau nggak bisa nanti ya udahlah vlog dan vlog ya udahlah nanti aja ya, jalannya iya benar itu malam mingguan gitu kan ya. Oke okay. Guys, sudah sampai. Yap. Dari luar tuh kelihatan sepi banget ya, Mam. Terus gak ini parkirannya gitu. Rame. Terus emang kita kalau cuma sekedar lewat aja kayak sepi banget ya, iya, di dalamnya. Soalnya parkiran tuh kayak gabung sama tempat-tempat lainnya. Iya. Itu ada barbershop, ada kafe. Mami pernah kesini nggak sebelum waktu kecil gitu? Aku pernah kesini. Zaman tahun SMA kayaknya terakhir. Siapa? Kalau kalian apa yang di Malang tahu Avian guys? Ya ini Avian. Tempat emang grosir ya? Iya. Harganya berarti miring kalau misalkan beli banyak atau beli? Emang harganya lebih miring deh. Oh, miring. Kayak tisu 18.000 kan tadi ada tulisannya gitu kan? Ya berhubung kemarin tuh sempet menjadi keramaian publik tentang minyak goreng. Minyak mahal deh kemarin nih. Murah. Enggak, maksudnya sebelum yang murah iya, kemarin tuh mahal. Dan sekarang yang murah kita mau mencoba untuk. Iya mau berminyak. Katanya berapa? 2 liter 38 kemarin. Berapa sih? Kalau normalnya sih 28. Masa normal 1 liter? 2 liter ya? 2 liter sekarang berapa? 14? Oh nggak tahu. Kurang paham harga perminyakan. Jadi yuk langsung masuk yuk. Yuk kita masuk. Mami urusan ya, terbukti. Hey, 10 juta loh. Masih belum? Belum tapi. Jadi ini deket jalan raya banget. Oh masuknya sini. Masuk guys. Ya, itu ada tuh jalan pasar kan banyak kan? Oh iya banyak jalan pasar. Surga ya sini ternyata. Gede banget. Mau pakai troli? Iya boleh. Ya. Asal di troli dulu. Udah. Yuk. Masuk. Kayaknya kalau kita tahu kayak gini bakal sering balik sini deh. Iya nih. No. Ini jajan apa itu? Kue keranjang. Kue keranjang. Spesial Imlek guys. Misi ya mas. Ini ada ini Dedi. Ada cuimi itu kan hampir kayak yang iya, kapan lalu biasanya di Lai-Lai itu. Tapi lebih sedikit banyak nih Mom. Apa? Banyak sih ya. Oh tapi lebih banyak sana ya. Ada troli lucu banget. Kecil. Kecil. Lucu banget. Ayah, di sana api di sana. Oh iya ini luas banget. Soalnya ini baru direnov kan kemarin jadinya lebih bagus daerah. Iya sana. Model sekarang ya bangunannya. Dulu itu masih jadul gitu. Jadi di sini tuh juga lengkap banget bahan-bahan kue. Oh gitu. Full bahan makanan terus snack-snack gitu juga ya. Ini kan bahan-bahan kue semua di sini jadi. Oh iya ini. Tuh ada pancake dan nastar. Oke, Asta, kita ambil pancake ya. Enggak sekalian beli puding, Mom. Pancake. Mau puding apa ini?
Ini ada puding. Oh, strawberry. Iya. Apa ini rasa apa ini? Rasa apa itu? Kok mangga. Oh, mangga. Sama ini? Itu vanilla. Oh, vanilla. Mau yang mana? Yang mana? Atau yang mau rekomen? Santan? Boleh itu. Santan ya? Mau ini, enak gitu. Ini ada coklat, mau sama coklat enggak? Enggak deh, buat apa ya? Yuk, dorong. Guys, ternyata luas banget. Nih. Ini area snack. Ini dibawa di wadung. Enak juga ya mulainya di sini? Iya. Mami lihat aja kalau masalah snack, snack-snack ala-ala diet gitu. Jadi di sini ada keripik. Waduh, apa? Lo jatuh. Ini adalah keripik WRP sama keripik Lemonilo. Kita ambil semuanya. Jadi biasanya suka yang mana? Suka yang ini lebih kerasa. Oke. Okay. Yang Lemonilo. Jadi badannya lebih gede ya? Bajunya, Bu, dalam gede. Enggak, badannya memang gedean, Daddy. Mau tanding. Ini beda rasa, Mom. Rasa oh, apa itu? Ini keripik ubi sama jagung bakar sama jagung balado. Ambil semuanya. Ini pegang Asta. Asta dipegang. Bajunya sama kayak Asta. Yeay. Lanjut yuk, snack sini yuk. Ayo, ayo. Apa, Mami? Ada Mr. Potato? Aduh. Ups, ini. Lama banget makan ini. Oh iya. UPS. UPS. Mau nggak? Boleh deh. Mau, Mami? Boleh. Makan ya? Boleh. Asta mau nggak ya? Atau ini apa ini? Fugu-fugu. Oh, fugu. Ambil aja deh. Fugu aja. Di rumah juga banyak orang nanti ada yang makan. Ini loh, Dad. Kukira tuh ini tuh Lace. Oh, hampir mirip ya, Mam? Hampir kayak Lace. Mau yang mana? Hah? Ini nih, nih. Mau yang? Bingung, mau yang mana? Banyak pilihannya soalnya. Mau cita tuh? Aku pengen Lace ya, Daddy. Beli yang kecil ya. Lace. Bukan Lace itu. Bukan, ini hampir sama. Iya, cita tuh. Kecil. Ambil. Nih, ini Chicky Ball. Kamu mau Chicky Ball deh. Nih, Chicky Ball. Aduh. Jadinya kita belanja snack ya? Iya. Ini loh. Itu belakangmu ot-otan. Mau. Nih, ubi. Mau. Oh ya, ubi boleh deh. Mau, Daddy. Boleh. Dan di sini enaknya nggak ada musik, guys. Jadi no copy, no anti no copyright. Yes. Wah, banyak sekali. Banyak banget. Ada snack, Mom? Ada snack. Snack anti gagal diet. Beras merah ada nggak ya di sini, Mom? Coba aja dilihat. Apa? Itu kan makanannya Asta itu, pengen boromon tuh loh. Boromon, mau yang ini? Atau yang ini? Nih. Yang gede banget itu, Mom. Iya, taruh toples langsung. Udah habis aja, yuk. Ya. Oh, mau apa? Gambar kelinci. Apa itu beda, ta? Beda. Ngambil sendiri, bocil ini. Ya ampun, ditaruh. Apa lagi, bocil? Udah. Apa? Udah. Mau apa lagi? Udah. Lanjut sebelah sana tuh ada kayak perlengkapan bikin kue. Halo. Gitu. Halo. Belanja ya? Iya, belanja nih. Di sini perlengkapan bikin-bikin kue lengkap banget. Ada spatula dan lain-lain. Oh iya. Gede banget ini. Kamu mau beli perlengkapan kue, ta? Enggak sih. Kita tisu, mau. Tisu kering. Tisunya mumpung harganya miring. Iya. Tisu. Yuk, mau tisu. Mana? Oh, butuh semua. Yang tisu kering? Tisu kering itu di situ. Oh, di sana. Mundur. Mundur. Nih. Tisu keringnya. Oh, jatuh semua. Ini tisu. Itu guys, kelihatan banget jalan rayanya. Iya, jalan rayanya kelihatan sih. Misi. Jadi beli apa lagi? Perlengkapan kamar mandi. Minyak-minyak. Sabun-sabun. Mbak, minyak-minyak di mana ya? Belakang. Oh, belakang. Kasih. Guys, selain di situ depan tadi, sini tuh masih banyak banget tuh areanya. Masih banyak, ternyata. Yuk. Jadi kalau kita keseringan kesini bakalan tahu tempat-tempatnya. Nih, lihat. Ini snack tempat snack-snack. Oleh-oleh. Oleh-oleh. Masuk gak, Mom? Masuk. Aduh, udah rugina. Ini dia. Rengginang lor, rujuknya enak banget. Iya, ada rengginang. Tuh banyak banget oleh-oleh, jadi kalian bisa mampir kesini ya. Wow. Banyak pilihannya. Jadi ada peyek loh. Peyek? Wah, pengen makan semuanya nih. Weh, banyak weh. Banyak. Ini keripik bayam. Oh iya, itu favorit tuh. Enak ini, mau deh deh. Atau yang itu, yang satunya tuh keripik bayam. Iya, ini lebih hijau warnanya. Nih, buat di rumah. Boleh ada banyak deh. Orang. Ini trolinya nggak cukup. Nggak cukup. Kita balik lagi, kita harus ngecek satu persatu tempatnya. Betul. Oh, itu lo minyak di situ lo? Iya, ya, yuk kita cari perminyakan di sini lo banyak, tapi kalau di Indomaret kok pada habis ya? Iya. Kok tinggal ini ya?
Oh iya, Ding. Ya sama aja. Bukan merek-merek yang biasanya gitu ya, Mam. Abis deh kayaknya, Dad. Iya, bener banget abis ya. Oh, itu, Dad. Oh iya. Kesana yuk, gara-gara orang belinya panik buying, jadinya abis. Pada panik buying semua. Mana, Mam? Gak ada yang merek-merek yang biasanya kayak apa tuh? Sania. Di Sania, iya. Ya abis ya. Abis ini tinggal cuma Tropicana dan lain-lain. Jadinya beli yang mana? Gak usah beliin, lebih mahal bahkan dari Bimoli terus. Iya, gak dapet subsidi. Sania dan lain-lain. Ya, subsidi buat yang membutuhkan berarti. Ini ada Tropicana tuh, ada apa itu? Oh, ada white. Cari yang klepon dulu, Mom. Nenek. Oh, ada kafe white coffee. Ada kopi apukat. Kayaknya enak ya, Dad. Berapa? 13.000, Mom. Yaudah, ambil deh. Wah. Coba aja. Ini astaga, lihat gak cukup tempatnya. Dia tuh pingin ini loh, jalan. Pingin jalan. Coba yuk jalan yuk. Ayo jalan yuk, jalan yuk. Sini yuk, awas ya, ini barang pecah belah. Nah kan. Nah. Mana? Mau kemana, mau kemana? Gak boleh. Ayo, ayo. Ngapain, ambil apa itu di rumah ada? Itu jajannya, Coco Crunch di situ. Udah, ayo, ke kasir, ayo, ke kasir, ayo. Didorong, ikut dorong. Didorong. Ya ampun, dia ikut dorong. Ayo dorong. Ayo dorong. Ayo dorong. Sini ya, dorong sini ya. Ayo dorong. Ayo dorong. Dorong terus. Semangat banget. Semangat banget. Itu kue-kuenya nggak jadi beli, tah? Jadi guys, ini aku mau coba jajanan pasar. Ini kayak kacang hijau gitu. Terus sama apa ya? Ini kok enak ini. Ada kue top juga. Ada nogosari. Ini kemarin pulang kampung banyak kue nogosari. Di sini satunya 9.500. Ada lumpur dingin. Oke deh, kue top aja kalau gitu satu. Belanjanya kebanyakan jajan ya ini. Burudi ya? Apa tuh? Sambal? Sambal burudi, guys. Daripada ke burudinya langsung. Ke Surabaya ya? Hemat banget. Mau bayar? Mocok deh. Sebentar, sabar. Yang mana, Dad? Guys, ternyata hemat banget. Belanja banyak segitu tadi nggak ada 300. Mama, bentar, Mami bayar. Bayar ini, Mama, sian. Tuh. Iya, masih bayar. Halo. Loh. Yuk, langsung minta dibuka. Apa sih ini dalamnya, Dek? Kita syok banget, harganya murah ya? Oh, murah. Tadi belanja satu kardus segitu, 200 ribu. Atau emang karena belanja snack ya? Tapi biasanya emang mahal ya? Tisunya itu juga murah kok. Iya. Coba dimana. Apa sih itu? Ngambil sendiri, Asta? Iya, ini apa sih, Dek? Mau juga kepo. Kacang hijau. Asin. Enak ya. Mau ini ya? Madu. Kacang hijau. Ada yang wortel, ada yang terong. Asta mau yang mana? Wortel. Coba dulu, jangan gede-gede. Enggak, cuci tangan guys. Udah. Pakai hand sanitizer. Nah, gak mau. Coba dulu, dimakan dulu. Loh, mama. Kacang hijau, mau makan? Enggak. Ma? Satu aja. Jadi dua jalannya aku beli jalan pasar sama ini isinya kacang hijau juga. Segini 5.000. Di desa 1.000 ya? 2.000. Tapi kan lebih gede, Daddy. Iya, lebih gede. Lagi gak? Iya, nih. Udah, kepo sama rasanya tapi gak suka. Tadi gak beli air putih ya? Iya. Sampai lupa beli minuman. Mau yang mana? Kamu semua gak suka di sini, Dek. Mau ini. Ini fugu. Mau fugu. Ampun, bocil. Mau kue tok? Enggak. Dalamnya kacang hijau. Ya, lebih suka yang ini. Apa asin sama ini? Asin, betul. Padahal sama loh asinnya sama ini. Enak. Ya, suka ada. Approve. Kalau fugunya lebih empuk. Enak, kue toknya. Sama ya, jajannya kayak yang biasanya kita beli. Oke, guys, belanja kita kali ini sekian. Emang ternyata nggak ada minyak goreng yang merek-merek biasanya. Berarti udah diburu ya. Kayaknya berarti kemarin sempat rame berarti di sini. Mungkin.
Jadi kayak mereka tuh kayak panik buying gitu. Mm-hmm. Jadi tadi minyak gorengnya habis. Adanya pun tinggal yang 80.000, yang canola oil kayak gitu-gitu. Jadi ya udah, enggak apa-apa. Semoga video ini bisa menghibur kalian. Mm-hmm. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Happy weekend.